Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin Asri, aka Penyu, pengguna jentera Nazablade 250 JTR, aka Yongsong. Saya beli Nazablade ni pada tahun 2015 dan sampai sekarang sudah hampir 6 tahun. Sebab dan kenapa saya beli Nazablade ni antara adalah bunyi performance dia, engine V-twin dan taklah selaju jentera 250 lain, tapi disebabkan cornering yang agak stabil and tank dia yang besar. Selama 6 tahun saya pakai jentera 250 Nazablade ni, hampir 2-3 kali saya tergolek dengan dia disebabkan pengguna jalan raya yang lain masuk bagi signal, masuk sempang tak bagi signal and brake mengejut. Okay. Dalam video ni macam yang awak nampak semua, saya ada ubah suai dekat jentera saya dari segi fairing dan penambahan jajan dekat Nazablade saya. Salah satunya adalah masuk RCS 19, kiri kanan termasuk hydraulic pump, tukar hose, masuk tabung kiri kanan, dan yang paling mahal sekali adalah ubah suai cover set. Okey, kalau boleh nampak dari sini, saya telah ubah bahagian depan RS V4 Moto 2 tahun 2018, Z-Stand windshield dan pengubah suaian warna menggunakan warna ataupun design Panigale 1199 anniversary hitam kuning. Selain tu, penambahan aksesori jajan seperti full system AC project, lampu LED 12 volt, lampu CBR 1000 dan paling terbaru saya masuk undertail custom fiber kain. Okay, dari segi penjagaan pula, saya menggunakan minyak JTX 1040, oil filter Suzuki original dan plug depan belakang CR8E. Untuk menjaga Nazablade ni, bukan orang cakap bukanlah terlalu sukar untuk jaga, tapi bagi saya selama 6 tahun saya pakai, untuk mencari barang-barang spare part dia sangatlah mudah. Boleh kita cari dekat Shopee, Lazada ataupun AliExpress. So, kalau awak boleh tengok, motor ni saya hantar dekat abang saya. Nama dia adalah Lokman dan nama bengkel dia adalah bengkel kebun. So, dari situ saya hantar motor ni dan saya percaya hasil kerja dia sangat memuaskan. Walaupun dia sendiri yang kata hasil kerja dia tak puas, tak 100% complete and kemas. So dari saya, kalau kita tengok daripada mata saya, memang sangat memuaskan lah. Apa yang kita minta, apa yang kita nak dan macam mana yang kita nak bentukkan motor Nazablade ni, dia boleh buat dan 100% ataupun dia akan sedaya upaya untuk bagi idea yang lebih perfect untuk kita buat dekat motor kita. Dan yang buat motor saya ni ada dua orang. Yang macam saya cakap tadi, Abang Lokman saya dan abang dia, owner bengkel tu, Abang Khalil. Dan bengkel tu terletak di Merlimau.
Dan next project untuk tahun mendatang adalah bahagian belakang. Kita akan custom masuk single arm, harga custom single seat, dan kita akan kuncupkan sikit bahagian belakang buntut Nazablik ni. So bagi dia nampak lagi kecil sikit bahagian belakang. Dan saya akan ubah meter yang asal kepada yang digital, lebih gempak. Tapi nak bagi tahu detail tu memang tak dapat lah. So just follow up lah pada video member saya ni. Dan yang paling payah nak jumpa adalah, atau bukan paling payah, paling mahal nak beli adalah sport rim depan belakang CV4 VTEC. Sekian saja pengusian saya tentang Nazablik 250 GTR. Kalau ada apa-apa update tentang motor saya ni, saya akan bagi tahu pada saya punya kawan yang buat video ni, dan kita akan buat next project punya video. Dan saya nak bagi tahu, kalau mencari bengkel yang terdekat ataupun bengkel yang boleh ubah suai ataupun nak custom made barang-barang korang yang pecah ataupun pernah down, saya boleh recommend dua bengkel yang memang saya percaya 100%. Hasil kerja dia memang memuaskan. Satu adalah bengkel kebun dekat Melimau, dan satu lagi Double Q Garage. Kalau siapa yang dah tengok video sebelum ni, itu adalah saya punya kawan dan pomen saya juga yang tolong ubah suai, ataupun kalau ada masalah sedikit tentang motor ni, saya akan jumpa dia. Dan bengkel Double Q Garage tu ada terletak dekat Duyung. Jom saya belanja bunyi AC, full system AC project. Masih lagi kejam masa, aku bagi 100 peratus tak pernah tinggal kesan. Jom.